Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sahabatku dimanapun Anda berada. Ya, ini jumpa lagi bersama Mas Ali Agro. Ini ya, ini saya hanya mengerti untuk pemanenan buah pisang di belakang saya ini, bosku. Untuk panen pisang Mas Kirana di belakang saya ini. Oh ya, bosku, sebelum menonton berikutnya, jangan lupa like dan subscribe atau bagikan ke seluruh saya nilainya, supaya biar saya sama maju dan bersemangat untuk bertani pisang Mas Kirana. Oke, untuk video seterusnya simak sampai akhir biar tahu semuanya. Sing iso sor dhuwur-dhuwur iki. Kaya ana main manuk ya. Ana main manuk apa itu? Kutut ana kuwi. Ana soal manuk perkutut kuwi. Sing apa? Iso manuk perkutut. Kuwi. Lha lagi susah. Ya, pemanan pisang Mas Kirana. Terus seperti ini. Yes, ini hasilnya pisang Mas Kirana super. Semoga si tani terbiasa dengan cara pemanen pisang Mas Kirana ini, bosku ya. Semoga si tani makin maju dan berjaya dalam bertani pisang. Salam sukses untuk petani pisang dimanapun Anda berada. Ya, berarti ketiga guys ya, anak-anak ketiga. Pertama kali kayak memang luar biasa. Kedua terus ketiga ya rodok rapi apik, tapi ya sing bagian ngisor lorokan ya rodok landung-landung aja. Tuh iko gedangnya. Ini bosku ya, ini pisang Mas Kirana udah mulai siap mau dipanen. Oh, mantap sekali bosku. Ini bosku ya, cara pemanen pisang Mas Kirana. Yes. Disusun sekali bos ya, ini disusun sekali so, biar lihat tempat rapi dan sejajar ya. Nah, ini tampilan kebunnya sepas mata memandang ya bosku. Nah, yang belakang saya ini tadi belum disusun semua, belum dikuning. Ini hasilnya dan masih banyak lagi. Super. Let's go. Pisang yang super sekali. Kualitas. Rasanya yang bawa ke tepi sekali. Ini nih kayaknya.
apabila terlambat permanenan pisang mas akan menyebabkan pisang jadi pecah besu, jadi tidak berkualitas atau rugi besu. Nah, seperti besu apabila terlalu lambat permanenan pisangnya jadi seperti ini, tidak pecah semua. Jadi ini tidak ada harganya. Nanti kan jadikan pupuk saja ya. Ini pupuk organik ya, atau PLC, pupuk organik cair, atau untuk tahap pembuahan besu ya. Ini bisa jadi karena sudah pecah-pecah, sudah rusak. Apabila mau dikonsumsi pun sudah tidak baik lagi. Oke, untuk video selesai. Ya bosku, cukup sampai di sini dulu bosku. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe atau bagikan ke seluruh petani lainnya supaya bersama maju dan bersemangat untuk bertani pisang mas kirana bosku. Oke, saya kiri, wassalamualaikum. Salam petani pisang dimanapun anda berada. Sukses petani pisang, senyuman bagi Mas Ali Agro. Sukses, sukses. Semoga hasil panen berkah. Amin, amin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Gak no sini kosong apa ya? Saya rasa diundul lah, no. Gak no sini. Kabel malah aneh kosong anak kabel. Nah, rame sih tutup nah kau anak kabel beda di anak. Kau buat masa anak engko. Di sini buat anak buat masa pak anaknya pak. Iya. Ini udah anak kabel pak. Ini enak nih pak mau masak buat os ngampu di oseng apa di botok enak pak. Terus gampang di oseng. Anak kabe madu nih sidil bukan pucuk ini. Kebun pisang Mas Kirana, tapi pisangnya terbengkalai. Di kampung seperti ini tanam pisang tuh dia hanya mengalir keuntungan saja, tidak perawatan pun tidak maksimal. Jadi ini kok si ada buahnya diambil, kalau nggak ada ya biarkan saja. Terus seperti ini bosku ya, karena di kampung tanaman kampung seperti ini bosku ya, perkampungan.